Empat kota nyatakan kesiapan jadi tuan rumah laga Piala Dunia U17 2023. Sejauh ini sudah ada empat kota yang siap menjadi tuan rumah laga Piala Dunia U17 2023 Indonesia. Kota pertama yakni Surakarta atau Solo. Kesiapan Solo menjadi tuan rumah laga Piala Dunia U-17-2023 diungkapkan langsung oleh sang wali kota, Gibran Rakabuming Raka. Terkait stadion, Solo memiliki stadion Manahan. Gibran sendiri menjelaskan bila fasilitas yang ada di stadion Manahan sudah berstandar FIFA. Lebih lanjut, Gibran mengaku telah menjalin komunikasi dengan Erik Thohir. Bahkan komunikasi tersebut dilakukan tepat sesaat setelah FIFA mengumumkan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023 pada tanggal 23 Juni lalu. Kota kedua adalah Surabaya. Eri Cahyadi, selaku wali kota Surabaya, memastikan kesiapan stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, untuk menggelar laga Piala Dunia U-17 2023. Namun Eri mengaku pihaknya belum mendapatkan informasi pemberitahuan terkait venue Piala Dunia U17. Selanjutnya ada Bali. Kesiapan Bali menjadi venue laga Piala Dunia U17 2023 diungkapkan oleh Gubernur Bali, Wayan Koster. Untuk stadion, Bali mempunyai Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar. Kota keempat adalah Bandung. Bupati Bandung Dadang Supriyatnya menegaskan bila Stadion Sijalak Harupat sudah siap untuk menggelar laga Piala Dunia U17 2023. Lebih lanjut, Dadang menyebut bila adanya Piala Dunia U17 2023 bakal memberikan dampak positif untuk masyarakat. Salah satunya yakni membangkitkan perekonomian.